Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang ada di atas rumah sama sekali tidak ada yang jawab salam saya. Jadi lagu langit baju barisalanku kering. Tapi saya ingatkan untuk ibu-ibu, kalau masih ada ibu-ibu yang tidak jawab salam saya akan doakan suaminya agar bisa menikah lagi. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mal lagi. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. As-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba ila akhir ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masa Ramadan yang dikaringan Allah Subhanahu wa taala kareng yali ba ampak jari talasaka kamu ya tumpah karaing iya liba ampak jariyai matiya sanggina ginan durian nebangia dan taranya nanapak jari matiya kering Allah Subhanahu wa ta'ala sanggina nebangia niyakin apa si buntul kering Allah ta'ala ditampakan ni walaupun tentunya kita semua ini turut berduka cita atas meninggalnya keluarga kita, orang tua kita, Muhammad Saleh bin Bau almarhum. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tazkiratul maut yang sama-sama saya hormati. Sebelum saya lanjut, saya sampaikan cowok cewek yang pakai HP Android. Selama saya ceramah, lalu ada yang main game, saya doakan pacarnya agar bisa menikah kepada orang lain saja. Kalau secara langsung tidak apa-apa, merekam tidak apa-apa, orang lain nonton dapat pahala, kita dapat pahala, saya juga dapat pahala. Tapi sebenarnya tidak usah merekam, saya bawa operator. Bawa kaki tiga. Insya Allah sebentar jam 11 malam atau pukul 23.00 sudah bisa kita tonton di YouTube. Kalau YouTube bukan hanya Indonesia yang tonton, seluruh negara. Buka saja nama channel saya, Dutranrus Jamaluddin. Sudah muncul video saya 140 video. Mulai dari Kabupaten Bulukumba, Bantai, Ceneponto, Takalar, Gua, Makassar, bahkan sampai di Sulawesi Barat dan sampai di pulau-pulau Tanah Keke Kabupaten Takalar. Itu yang paling viral ceramah saya di YouTube. Kurang lebih 1 tahun yang lalu penontonnya sudah 60 ribu lebih, hampir 70 ribu. Di pulau Tanah Keke Kabupaten Takalar.
tausiah yang menggetarkan hati dan bikin nangis jamaah oleh Jamaluddin Makko di Pulau Tanah Keke, Kabupaten Takalar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun namo trikini mari mati ani kebatuan tangan singan debangi ya kerim adalah salah satu cara untuk mengingatkan akan kematian kita semua. Bahwasanya Allah mampu memisahkan antara jasad dengan roh. Allah mampu memisahkan antara anak dan orang tuanya. Allah mampu memisahkan harta dan pemiliknya. Jadi banyak cara untuk mengingat akan kematian kita, terutama punya niat taulah sakarat yarika amadang. Punya niat tau madang yarika tau sakarat mangilali kunji atimpur ritau amadang tau sakarat kah nici-nici baji menjudang di janjang baji menjenau takule menggili marikana, takule menggili marikairi, takule mokana. Puna ni cini ki baji ki nyunan tau madanga. Nati na inje bin orang ki jini kanaya mati. Ia menjutau mana salih tungku mantumu yatin dari Allah Ta'ala. Khotamallahu ala kulubihim. Puna ni cini menjutau madanga. Nati na inje bin orang ki jini kanaya mati. Apa-apa nggak pernah tertimpun dari tau madang. Sebab kita harus tuntun dengan kalimat tauhid. Seremembur tulingi kananna tujunna tulingi kananna. Seremembur tujunna tulingi kananna. Apa dibaca? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Amari dikananya. Disambung istri kariya. Tidak boleh ada jeda. Tidak boleh putus. Sebab kapan putus setan akan masuk. Kan tu tahu mana kering. Patang puluh seher rupana setan batu paling-paling tahu. Maka aja kita harus tuntun dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kami kelompok kasih kecil saja. Mana ni bisiki saja. Sebab tu tahu sakarat kan. Tahu amadang kan. Mana doang ulur waktu negasing. Tapi di saat dia sakarat, di saat dia madangi, pendengarannya itu dikembalikan kepada Allah, kembali menjadi pekah. Hanya tinggal jenak kulit kanan. Tahu pepe. Mana boleh pepe ratu natalasa. Waktu negasing. Tetapi di saat dia sakarat, pendengarannya itu bagus. Makanya kita harus tuntun dengan kalimat tauhid. Mingga biasanya punya niat tau kucing sakarat dengan persangan atau ini anak buya. Pak imam, pak ustaz, pak guru. Padahal sebaiknya anak atau keluarga paling dekat yang harus tuntun dengan kalimat tauhid. Tidak kusen ustaz. Masa kalimat la ilaha illallah risawala misi. Nah punya dikana, pakin taki. Kutitirin anapi. Mulia anak-anak cari sakin, kita tahu jauh anapi ngasih. La ilaha illa itu hadisnya sahih. Apa yang kata kita? Mankana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ina-ina itu angkanai kalimat la ilaha illallah. Rika ketuanya mana? Dakhalal jannah. Ipantamai bisuruga. Jadi pun gara-gara anak-anak. Antum tu kalimat la ilaha illallah. Na kulun ya talo mater sumpai tau sakarat ka. Na pinawang ilalang atinna. Sangat berbahagia lah kedua orang tua itu. Kalau ada anaknya, ada keluarganya yang bisa menuntun dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Punna mati menyenang tau sakarat ka. Yang pertama-tama dilakukan adalah ni pasudukan ibajunna. Angapan ni pasudukan ibajunna.
jawaban yang paling tepat nasabat tina munakunin napa sulu bajunna. Tapi bukan itu. Anggapan apa bajunna rupa ralu napa subukan. Sebab orang yang baru mati itu kulitnya masih lembek. Jadi bisa dibuka bajunya dengan baik-baik. Tapi saya melihat 80% penenet tomate bajunya itu digunting. Nampak di pasu gitu. Anjo kula tomate bandar nan leje ini misalnya atau silap pun jeung nan bandar mun ya. Tidak jangan ngapa digunting. Tapi puno silalu na batu di pesta ya. Pasti pagi baju necis-necis. Tolong bajunya dibuka dengan bagus, dengan baik. Di bagian sasa nampak di persedakan ini mangi cerita wa. Kiamat lagi boy angkanya, anda tu baju nak pakai bapak kurang tu nama mati, kian tu nak pakai malam lagi. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah tazkiratul maut yang sama-sama saya hormati. Kemudian, puna lek bapak menipu suruh ngasih baju semua harus dilepas. Tidak boleh ada yang tinggal di dalam lagi di badannya. Anggal lebih tahu lipat tani lipat apa lipat biru. Nampak dekat kerap panjang ini. Namanya kain panjang. Usahakan warna gelap. Nampak di lulung itu mati ya. Tapi saya melihat sekarang 90% pun ini tomate ni lulung itu mati ya. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Padahal sebenarnya tidak begitu. Punya lulung itu mati kering, mulai dari ujung kaki sampai dada saja, sampai leher. Jangan ditutup muka. Supaya ngapai, hanya tiba-tiba melayak, tiba-tiba timporong. Tina mudah boleh balas animba. Kita mau lihat juga kematiannya. Kemudian, biasa punya tomate, tak boleh naik mata anak. Pun nak boleh kita naik mata ya, itu menandakan kartu naik nyawana. Dia boleh lihat rohnya keluar. Ni puru sikinang bisa dua jari, bisa lima jari. Apa dibaca? Bismillahi wa ala millati rasulillah. Nasabarina la ta'ala pembinawangan batur rasulullah. Ni puru sikinang. Puna ni puru sunan na bola ija nai. Ni ulangi muteri. Ni puru semisi. Bismillahi wa ala millati rasulullah. Abola ija sas. Diulangi kembali. Bismillahi wa ala millati rasulullah. Abola ija sas. Tidak bantu nama mati balik-balik. Iya. Sebab orang yang mati itu urat nadi sudah putus. Sika ada jenis puru sunan karen tak kuliah mikulia nai. Tidak ada lagi perlawanan. Iya. Kemudian, punalik baginjo, biasanya kita melayat orang mati timpurun di tomatia. Anda saya melihat hampir 90% di Jeneponto, bukan hanya di Jeneponto, di mana-mana kabupaten saya melihat. Puna timporon tor tu matea sigagi burane namangi ning apa kajari yang benene jadi wala burane namantan jirau ri buta jirau ri landang jirau ri sirinya. Pada sebaiknya itu suami di depan istri di belakang. Batu naik burane terdelegan nijab tu kibunna jitu matea. Nampak dibaca Allahumma gfir. Jangan dibaca Allahumma gfirli, ampunilah saya. Bertidaji itu mati ini ampuni. Apa dibaca? Allahumma gfir li Muhammad Saleh bimbau almarhum. Bisa dibaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Istri belakang mengaminkan. Begitu caranya melayak. Selesai itu langsung kita turun supaya lain bisa masuk, bisa naik. Hingga biasa ke sini jawabannya mantan jirat riba lagu simpole. Aci ini kibas jirat riba tanah tumatia. Anggap wanya boleh bas jirat riba tanah tumatia iya. Akan agana. Anu gerim tumatini bunuh. Tumatini tubuh. Jadi puna tumatini lapau tau.
Oh, tolong yang pada kebatan lanjut mati ya? Subhanallah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang punah mutri kini mari mati yang negeri luar biasa ini karena yang mati. Jadi mati itu tidak mulili merek. Tau gasing. Tau garing. Tuka lumanyang. Tuka siasi. Pejabat. Raya datulu. Puna narapi mau jalan tak gering. Tina menakulai nipa maju sila sajangka. Tina tumu nipa mundur sila sajangka. Iza ja'ajudum la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun punana rapi aja lah kematian dan lupa tahu tak kuliah menyepa maju sila sajangka sehingga nipa mundur sila sajangka itulah aja ceritaan tu garri yang ngele nyawa seandainya garri yang ngele nyawa lagi selalu mati saya ini sudah 6 tahun gula kebiasa Pak Mustari biasa jana cini penangir dengan cara ini negeri tegak mendapat kalian tidak begini tuh dulu saya gemuk 80 kilo timbangan sekarang tinggal 59 bayangkan waktu ke lampar imat ke kering 2016 ini paris saya gula kurang harus diam apa rakan aja dokter kan pak gulanya ini 530 masih bisa melihat kan saya masih bisa dok ina sare puliano kata-kata yang tidak ina saya dengar apa dengar Pak, kalau gula itu sama dengan rumah, tidak ada pintunya. Semua orang bisa masuk. Artinya semua penyakit bisa masuk. Eh, langsung kusapu, bro. Dokter itu kan baru S1, saya sudah S2. Tidak boleh dokter memberikan segitu kepada pasiennya. Katanya apa yang kita mati. Ingat pakai balapan lagi. Isi gering kurang terima kasih ya. Nampak pas sampulan kurang terima kasih. Ada pengumuman. Dokter kloter 23 jenepon tuda marus meninggal dunia. Akan ala langat tinggi. Aku lina namatin dokter. Ini yang pakai lainnya. Angani mintu. Isu muhanam. Ketan juga ring. Kalian nyawa kering. Aja lah kaji. Jadi tidak kulit kan nak tiga singi jah masih sehat lah biji muru. Iga tanya tu garis dengan kena jangan putus asa. Karena kini garis mati nama Nabi Sallam. Tidak begitu. Anjo aja lah kering. Oleh bana tentu Allah Taala. Ila lagi jadi kripatan nama Rut dan sememem kering Allah Taala. Ika Allah si gambar jinnya muru. Ika Allah mati garis dong. Ika Allah mati nalap pokoto. Ika Allah mati talang. Ika Allah mati tu guru ko. Ika Allah mati mana ko. Ika Allah mati nakan ko corona. Alai bayi mana tur kering Allah taala kering. Jadi ni kita tak ada. Ini kan yang mati dia lagi malam lagi. Kering Allah taala ngatur gitu. Iya. Yang penting kita beribadah kepada Allah dengan baik. Kan juga dengan Allah Ta'ala. Mana boleh tahu ngapa. Tahu datulu. Tahu mesu. Tahu riba. Misalnya si dalil dari Allah Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ard. Illa Allahi rizquha. Apa keramula disumpai. Tawa mesu tawa segena riba kan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jeneng kene ada lek kering tin yang asil sore sare dalil dari Allah taala ni sayang dari Allah taala. Iya. Memang yang asil dalil tabar dari Allah taala sudah dijamin oleh Allah. Tapi tidak semua orang dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan di negara kamu kemen negeri apalagi juga bani ya. Segede sere sangeru ke jai deina. Ina yang kiri dengan kada kodi puna jai doi. Kam baji kering puna jai doi di bu. Eru ke jai doi ta. Eru ki. Puna eru ki lagu ta nang ki. Lebam ke cini doi jai. Kasih 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 kas
Itu namanya cinta buta. Amtene gede baca nampai roti. Asyik aja lagu tanang ini jadi. Iru ini jadi jadi. Ini pasti malah. Kebunekan iru ini lagu tanang ini. Anti kamu juga ini kena iru jadi. Iya. Punekan ini iru jadi. Kisah buka ngere. Kisah buka ngebede. Siapa jadi nadun terutupkan nadun jadi. Jadi kita ini tidak perlu banyak. Yang penting kita cukup. Iya. Jangan kita menuntut banyak tapi kita menuntut cukup. Punya cukup gampang jadi. Rasanya cukup syukur. Mensyukuri nikmat Allah. Punya ada dua orang bersaudara. Anjona anak setawa badi. Anjus seria kumpal. Bagaimana caranya minta? Anju tahu baju kan? Anju baju kan? Apa kan? Ma, kasih ke uang ta mama 2000 mu. Ini sari beri mana rosak? Nah, ambilnya nak, pergilah belanja. Hati-hati kalau nyobrang di jalan, nak dicinigi motor ke cinigi tua. Iya ma. Alam pe mana anda belanja? Alam pun cuma ini, dia bagi belanja cukup uangnya. Karena jalan dapat lihat garuk. Terus datang aja yang satu yang bambala, kumbala nakal. Tidak pada lalang dibala rajin kek sega. Amma doi. Kada mau doi apa? Tidak ada doi. Namanya nak bambala. Punya nak bambala salah sikit dengan kami mi batu nak papala di mana punya tindas sari ku sambil nesing. Sajina apa kejadian kada abang bala? Misari lima sasa. Yang kada ibagi tu guna bang bala digajai misari yang bang bala tu mau. Tunggu dulu kita lihat dulu hikmahnya. Gas senjai misari yang ini. Kita lihat hikmahnya. Memang misari lima sasa. Mingga di pesambilan jurupana. Baji menyebutkan baji. Nah kayaknya itu karena anak-anak. Aduh bagaimana mana? Mantap pula nak kunjungan. Ulah sumbi buat anak-anak lari. Ripar liarian yang menyemak nak tak kalah duit lima sabuna. Tak sama di batu hari bangkina. Alakar kanu kuwa. Alu lu suka lantua. Apa kejadian? Saya geruk puna bali. Bali seri ubat. Pertanyaan saya berkah atau nikmat? Tidak berkah dan tidak nikmat. Angapa ini? Kau masalah jina tutupi. Bajikan itu supaya rosak pula. Rosak pun dia menjaga rupu jina nabani. Beginilah gambaran Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin. Kaum muslimin dan muslimat. Sidang jemaah tazkiratul maut. Yang sama-sama saya hormati. Jadi ibu-ibu itu saya pernah ceramah di Takalar. Ada ibu-ibu yang tanya saya, "Ustaz, bagaimana hukumnya mengambil dompet di suami tidak bilang-bilang? Boleh atau tidak? Bagaimana boleh atau tidak mengambil uang di dompet suami tidak bilang-bilang?" Tidak boleh. Alhamdulillah. Ternyata di tempat lalu ini banyak wanita salihah. Sebenarnya boleh. Tapi tunggu dulu. Kalau suaminya pelit, kikir buranenta. Aku ini alih. Uangnya suami adalah uangnya juga istri. Iya. Tapi kalau wanya istri bukan wanya suami. Iya. Jadi boleh kita ambil. Apalagi kalau suaminya kikiri. Ni galar ge urang ente lakana kudu. Anjurikan lakana kudu. Sangeru ge pala anu baji-baji kana pala, tapi dia kikir memberi. Tapi bu hati-hati ge. Punya niat duit tak capi-capi di dompet nak buruk nentang atau lalu ngiri setengkayang tiap lalu gelai uang darurat tentu. Iya
Parlemen kita bawa ke negara ini tiada lagi uang darurat. Tidak pernah kita terpikirkan itu uang itu selalu ada di dompet. Minggalah apa lagi? Puna beri pasal lampan jam ukuran entah mereka antaruga. Nanti nak beri sedempit anak lampan. Satu kilo sebelum SPBU tak bersih bensinnya. Terpaksa nak dorong imai SPBU. Batu mai SPBU borotoh ibu tena pau. Pul tangki. Rasi tangki ya, ikut cik dong tiga. Ni paris sedong tiga. Mati kata ini nalet dulu gono. Terpaksa STNK dan SIM dititip di SPBU. Apa aja penyewa motor? Aja penyewa itu nak beli ni SCP. Begitu anda SCP, periksa STNK dan SIM. Mana STNK-nya? Tidak ada, Pak. Tertinggal di SPBU. Terpaksa disimpan motor, dititip motor. Jalan kaki pulang. Baju nangirin jangan kantong plastik. Warna hitam. Napan tama hilir dari kantong plastik kena prabinting mangir balakna. Aja apa bangki? Batu mangir balakna. Ni belum tahu itu ribai nena. Pas pada nena makan-makan dari kanan pintu alhamdulillah. Kenapa cepat sekali pulang suamiku? Nairangnya kau boleh mandiikin. Pasti mandiikin nena binting. Batu tahu berapa? Nai binting apa dengan kamu pun mandiikin. Kata tu mandi ke hele kan kan ai. Angapa ini? Kan ia ada darurat kan jadi pikir dia anggal lem kata terus kena arengal ni. Tapi nak alhamdulillah langsung nak anak. Bening kutu baju mantun ding. Cara ini nak buat doa iya. Kamana tema kebun dan pikir dah pun puluh jiwa. Subhanallah. Jadi bu hati-hati gitu. Punya duit tak capek-capek kan jadi dempek nak buran ente tiap lalu gele. Duit darurat tentu. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang sama-sama saya hormati. Jadi malam ini mohon maaf perang gerak-gerak ini lagi singgung sebentar ibu-ibu. Insyaallah malam ini semua dapat. Bapak-bapak, ibu-ibu turun ke tulung lontang, saya akan singgung semua. Yang pertama bapak-bapak. Ada dua laki-laki yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, laki-laki yang pertama yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah laki-laki yang selama hidupnya tidak pernah berniat untuk menikah atau kawin. Mudah-mudahan diri para sangat ini jadi natabah. Mana tidak banyak, tidak tidak jangan ngapa. Yang penting pernah berniat untuk menikah. Nasabah nak Nabi ta, an nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Man rajiba sunnati. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, falaisa minni, bukan umatku. Nisa salin Nabi ta. Jadi Nabi ta kan negeri, saya hanya sekedar menyampaikan. Yang kedua, tolong dengarkan bapak-bapak. Laki-laki yang kedua yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ia mengantuk bura-bura ne. Le bagi na tampilin bainena. Na tira sumpa pala popore bainena, sage na mate bainena. Ia menjo bura-bura de kamayan jo. Paling riolo la dilaknat ri Allah taala. Jadi Pak, hati-hati. Seorang suami tidak boleh terlalu kasar terhadap istri. Harus lemah lembut terhadap istri. Kenapa? Wanita itu tulang rusuknya bengkok. Kapan dikerasi patah. Kapan juga dibiarkan berbahaya. Tujuannya apa? Agar kita berlemah lembut terhadap istri. Jangan terlalu kasar. Makanya nyoba bani ya kering. Misari kelebihan dari Allah Ta'ala. Apa jerupan apa engkau kan seria bayi ini ya? Aku lebih minta mari surga. Bu, tolong dengarkan baik-baik. Yang pertama. Nah jagai kapan rakana sambayangnya. Pilih makasih Allah sifat tak.
Yang kedua, najagai, nagatutui, kapan rakana puasana di bulan Ramalangan. Yang ketiga, dia tutup auratnya alias pakai jilbab. Pun nenek selama ngasih tetap pada luar kena ngasih mi bongong. Tapi ruang terupana tu bongong kerendi. Yang pertama, niat tau bongong memang malam-malam kira Allah Ta'ala. Yang kedua, niat tau bongong malam-malam nak jadi bambangan lo. Anda pertama yang nengah kira Allah Ta'ala. Yang keempat, taat terhadap suami. Ijin nama gampang ganda kamu tu susah-susah gampang-gampang susah. Taat terhadap suami. Seri waktu Nabi tak kira ini, lantam bangi nampak muter di dakwah. Begitu pulang dari dakwah, dia bisik istrinya Khadijah. Khadijah, wanita yang paling duluan tercatat namanya di pintu surga adalah istrinya Abu Talha. Pulang suhijah pilih si ina Khadijah. Ya Rasulullah, saya ini kan istri Nabi, saya ini istri Rasul. Masa Allah Allah yang entah bersuruh kebanyakan sahabat kan daripada nakke. Apakah Nabi Ta Khadijah lah, tetap jangan marah. Kalau tidak percaya, besok pagi setelah salat subuh, kunjungi dulu rumahnya Abu Talha, temui istrinya. Ku tak nambah jika benena Abu Talha. Amalan apa nak panggau kan manggir bura nena? Manggir ya Abu Talha. Sagena rena benena Abu Talha, paling dulu tak turus pakai guna subuh. Saking tidak puasnya Khadijah, selesai salat subuh temi sagar luang. Langsung manggil bala anak Abu Talha temui istrinya. Ibu Talha, tadi malam itu Nabi pulang dakwah jauh malam, dia bisik sama saya. Khadijah, wanita yang paling duluan tercatat namanya di pintu surga adalah istrinya Abu Talha. Ia minat suruh tak nak Nabi Abu Talha. Amalan apa ki panggau ka magir buran enta sagena renta paling dolo ta tur sir pake guna suruga apa rekana benin Abu Talha Ibu Khadijah isi Rasul indak ken ji biasa gua amalkan di buran engko Allah talluji bu tolong dengarkan baik-baik talluji yang pertama puna batu nak ke lampa buran engko batu manggang, batu rikukua, batu pasaraka, batu ngajara. Tina marah nak ke kualengi handu pura nengku, nampak kususuga ngisongona. Kita tanya bapak-bapak dulu. Dek, bapak mungkin apakah maburan bainin tak kirim puna batu kimanggang. Nalengki handu bainin tanah bersuga ngisongona salih bami. Tena apa? Betul betul tena apa? Bila lagi pakai guna seluga yang kedua, tolong dengarkan ibu-ibu. Nakana benen Abu Talha, Ibu Khadijah si Rasul. Inak ibu nak usarkan riburan engku ya. Tena nak maintain ripangan riana buran engku. Puna tena tu puna kumaringan. Kita tanya ibu-ibu. Leba bagi pakam ma buran ente kirim puna kisar chandre. Amar tur bingan de buran ente na pambi tentu gir pangan de anta leba mi. Gir beru na ibele. Watu na bunti beru ni. Iya puna bunti beru tap pagai ya. Ka puna bunti beru tetau wa kare. Ataratu lagi na secukuang attu. Iye. Mana tu si cekuang ngatu jibun Nabi Timbeiru tau wa? Ganek si gula lewa bunti si tembak atu jibun. Subhanallah. Ibu kebiasaan jibun aku nabat tu ribala. Tatatan nama rimeja ya. Apa nak kana? Udaye. Mangi maki ngandre. Tatatan nama minta rimeja ya. Unerikin nombong. Amin titu mungkin anganyau kamani ji. Subhanallah. Tanah kiri perantuka kakusip. Bila kira pakai guna seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang sama-sama saya hormati.
Yang ketiga, rakan abenin Abu Talha, Ibu Hadijah Sirasun, inakie puna bangia, nakulan tamarika marga tingro, tinaru nakupasi lagi matangku. Angapai, kutayangi rupangobi naburaning. Siapa tahu aku bagi sinar penegak patasela matangku, nanti aku saringi, saya akan dilaknat oleh malaikat Jibril, mulai malam ini sampai jam 9 pagi. Jadi bu hati-hati gini. Pulanggapan mu bu berenang dari kesenggol lagi, mana ada lita tak jaya-jaya. Bila makin teripati pun surga. Apakah ada benar-benar Abu Talha? Ibu Hadijah si Rasul. Inaknya puna bangia, ia pada kupasai lagi matangku. Puna kana mengguraneng kemarin inaknya. Ma, atin romo kunau, tina jana kulang apa-apa. Mengandudu abad tok kupu batara. Nampak bina pasai lagi matang, nabani Abu Talha. Tiap aja ibu-ibu seboru puna kira ori persangan ku jadi tanah tua. Puna batu boya-boya kuranena. Na kuran dalek neirang. Niko bina ribu rena ngapai. Asamu kalungku. Puna ragam ibu nanti tina jaya gerindi. Tina jaya gerindi maya tina jaya. Oh puna gamma jaya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu-ibu itu sangat bagus. Saya pernah baca bukunya kita hukum religi. Dicatat kakeknya itu dikatakan barang siapa seorang istri ia menawarkan diri kepada suaminya dalam hal hubungan suami istri maka pahalanya sama dengan pahala ibadah umrah. Masya Allah. Masa Makassar akan menikutainya. Inai-inai tahu seria bayi ini. Angko bikin buruan nena. Nampak apa raran tak mereka mereka. Pahalanya singkat mari begitu lampai umrah. Dia berguruh balik yang kemenyo. Oh Andri Monjo satu. Itu guru akan nyampe tayang bisa sinam pipi. Itu guru acara maija. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun namu terkini mari mati yang negeri luar biasa ini kalanya mati. Situ jin antun kalanya mati gering anu sinam pidu. Mati itu sangat sebentar sekali. Puna si salam menyawanya na batang kalia. Nikah namu terai denganu. Yarka mati Muhammad Saleh. Mingka puna batu muntun ni tarawan tong matiya batu muntun ni tambungi. Namu terai ngasih musikam mabija pamanakana magari balana. Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan roh itu ke dalam jasadnya. Wartiniya miyattallah sa'asa. Biasa rampi-rampi jualan di kita kan juga. Punali ba'amuni tambungi tau matiya. Namma liyang ngasimu. Sikamma di japam manakana. Batu mimungkar wa nakiru. Nasese jibuntai yang kamma kila pacinina kamma guntur angulam pangkasarana nanakana muimungkara marrabbuka wa man nabiyuka wa madinuka langinu ngarulu. Jadi mungkar dan nakir lah batu tono kota nang kiri. Puna akal lah kota nang. Tidak mungkin kita mungkar dan nakir lah kota nang atau mati lah kota nang. Intikam malah jauh pun atau mati di kota nang. Saya berikan analogi. Tidur itu adalah bagian dari mati. Anjir tidur akan ingkar siapa lagi mati ya. Coba bang semua teratin lagi ngoro. Raratin roa. Dan ia batu pai imam angkutak nangki. Poin airin aku bola keluarga anu.
siapa kesibukan bala, siapa murah ane siapa bayi ini. Kira-kira aku lagi jawab pun semua serang orang tua orang tim roh. Jawabnya kan tentu tidak. Itu kan batin cara apa ini? Pasti naron, juru apa bau, juru apa aku tak nangki. Asing kiamat tu menegerin tau mati hari kubur kah. Mi pakat Allah sakir oleh kerana Allah Ta'ala baru didatangkan mungkar dan nakir untuk menanyai kita. Yang jadi persoalan bagi kita, apakah yang ngasih yang dikinani yang punah mati salang mukum membarar dan ikutan yang ngasih kirim mungkar dan nakir nalakan mengasih yang jepat kutan dan imar rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Jawabnya tentu tidak. Sebab mengapa? Kalau dia ahli ibadah, pun apa sampai tatar anggap pamati. Dan ikut tak anangiri mungkar. Imam Rabbu kawaman Nabi kawaman Dino kena seterusnya. Apa nak nyebut sampai tatar kan? Mungkar palam-palam kugan, tukesiki dudui. Saya ini tamu dan kamu tuan rumah. Tidak pantas mungkar, pun akala ku tak anangreke. Ina kita kuta nanti kau mungkar. Aina Rabbi, kemai karaiku. Segenap mungkar dan nakir menghadap kepada Allah. Ukering pula Ta'ala. Nampaknya di atanu ku kuta nang. Justru dia balik tanya kepada saya kerek. Nakan Allah Ta'ala, oh mungkar. Apa nakan jumpa kuta nang datang ku beri kau. Nakan mi mungkar. Ku kuta nang kira angka nang yamar Rabbu kawaman Nabi kawaman Adinu kena seterusnya. Justru dia bertanya kerek, mungkar, tiada na pantas pun nak kau lakukan anda nak kek. Saya ini tamu dan kamu tuan rumah. Inak kita lakukan nanti kau mungkar. Aina Rabbi, kemai karaingku. Apa dengan Allah Taala? Ku mungkar, pun nak kamu nyebutin nak lakukan na tangku mereka. Orang tuan tangku tu nasinya, karena buaya. Dan tidak mungkin nasinya tangku nak kita lakukan sengnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini angin sekali nama nasa tahu utini sintu mutukarai. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sudah dapat bagian, tinggal turun ke tululuntah. Rika makamen untuk gering anju turun ke tulun luar biasa salah dulu betina pau. Angapa tani kala salah betina pau. Sikede sikede sain tetua yang salah. Purina ikat tetua maki. Takulia menyele tangan rata. Itak balik ini gunakan banjo. Justru tahu tua peralu nyele tangan rata. Angapa ini anju tetua yang bagi jarian anak. Ikat tenju anak ketali bagi jari tetua. Apaan nyele tangan rata. Tapi kita pura kering. Riolo di mati ini balik anak KB. Mau maaf kalau ada dari BKKB ini. Dua anak cukup. Jadi Riolo kalau si balik kita mandai. Sikit dia jadi punan jadi seribat ribat. Ini salapan seribat ribat. Ini sampul ruang. Bahkan ini sampul lima seribat ribat. Tapi Riolo gitu apa aja gitu. Ini besi-besi anak-anaknya. Ini yang jauh sampul lima anak-anak. Udah boring ada anak-anak. Ini namanya tuh besi-besi anak-anak sampul lima. Kau punya boring anak sampul lima angan, apa mereka nama anak? Anak, teme mengguna kibisir di dalam pangan ria. Ini nak kibisir di dalam pangan ria, ku pangan ria ku taiki. Purina pangan jalan jadual teri lalu mungkin nunggu. Ika teri kau makan mana kedung dua jadi seribat tang. Kibisir di dalam pangan ria, apa mereka nama? Nale lalu ku nuri, mati lalu ku liba liba, naga lalu ku jinsi juta isbuhanallah. Dulu kita tua tak baca kita woi. Angapan kita tua terus sekian sekian kita kena le contoh ya. Kan tu kita kata nabi sebesi sebesi iya. Kapun nak kita tina tete tina andi tina angi tina bapa sanging kakak. Sekarang nak burung iya jadi nabi sebesi sebesi. Kakak. Dia begini lagi kita andi tina kira kira. Sekarang nak burung jadi nabi sebesi sebesi iya. Tiga makam yang kau niat makam dua anak cukup. Situ dan palantung kata si panggil yang pepe. Si gantiro balat kata si pamanaikan.
Kurina ma mana sa rin roya datu wagarein una ruwa jagi siana nanti natu si pamuntulang kabajikan tina surang pau angapa dia begitu lapas tina uni amat rituana siara malam malagi sikap tentu kurina sa rin roya datu wagarein Mingka pula sampul ke lima saribatan rukun aman damai amotri kita lapas yang ngasih batu anak sampul lima siara di tuan anak pertama anak ngereng seri juta wamale anak seri juta wambali daging yang perikan coto kurang nurun jiruaya tetua pun agam batu anak makurang ngereng bisa seri juta wama anak seri juta wambali berasai perikan katupa Waktu berkata Allah ngirim seseri juta. Uamaan seseri juta pamali bayawe. Perjakan terjawa. Sampul lima nana ta seseri juta si tau. Kapur si bariba si bagaimana ini madu sampul lima juta. Talaran nunggu roya ta tuwa beragam banyak. Dia berkajar yang apa? Abu rina nangan riganja. Gantala jarang. Urus angka tupa. Antama luhur. Masabe bela masih gigi kan terpaksa dibalana makna berjamaah luhur. Dia bagi berjamaah luhur masih mutri beri balana kan yang ngasih balana. Apa kejadian? Sifat ruah mamir bau kebangi dan segala makna. Yang lucunya ande makna ngaruh tu dik. Nah kana buranena kuya mana apa mam itu kada pangerukan tinan sekurung ni. Sampul lima nana ta seri juta si tau. Kapuris bariba satu mana nanti ada sampul lima juta. Apa beri pangerukan cilaka? Abra kena benina. Oi bapak na. Anda nak mengarut talan dengan panah. Ikat tiga sasal cilaka. Angga abra sampul jalan lima nana lupar tanpa ganda rompulo. Kira ke rompulo juta. Iya mereka nak buat nena. Oh yang mana? Anda lagi sampul jeli mana aku salah amin tengah retret itu bukan tuk kue. Prek prok prek prok 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 prok. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir ni anjo gering kelegelo latupan berdaya. Ku ngimai mana ku pulangi ri. Tina nasik ku ki ayat. Tina tu nasik ku ki hadisi. Mingkasanna bajina. Nasabah sang yang pakar itu nutri batal nak kalinta. Kira-kira lah kamu nak tanya. Apa memang jagukana? Tuba memang korilino. Rigantingan talasanu. Matiku salan nanu sasalak kalinu tulan nanu sukun turu mantinan nanu susu tulak limbang kintu binangatinan nanu limbang tulang ngambi kintu bulu tenan niambi Nani yang kamu itu bu, nani paniti, nani panaun rikali buna, ni paun juru amu luara, ni pandalikan rika baya, nani surun tomonaun papam pamanjingan na. Nani surun tomo pole naung butani kekisena Nani paintin tomo pole misan nari uluri bangkena Nani tiriki tomo pole rijene bumbum butana Nani pagi uri tomo pole bunga tumpuna Na batumi mungkarwa na kirung Na titim palu-palu tambagana Sagan 70 wasulapana Baturi ulu jia nana sese jamu taya Kamagila pacini na Kamagung turu angula pangkasarana Tanakana moi mungkara Itu berumate Ambaun si bodon makunai Sapumila wala wakari ulun
Tanlulula waratu binutai naniya pirinna Laku kusisim mako ane Kripa pampam manjinganu Laku kuta anantum mako anturi butakatin rohanu Na ambau monai tau biru matia Nanagana munyawana Ukaraingku Allah Ta'ala Matitu jimma paing inake Namanna aliputa makulle kukanaan Subhanallah. Mingka apa salah laka jarian di gating asing kering Puna ni yang upaman lukin nama teri gating asing Namana huru-huru alik utama kulila nikah narja likan Allah Ta'ala Tiamin ikan asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Kalebu lagi ni sawala nikah narja likan Allah Ta'ala Angapa nakan manjo Asabatina ni paruri kaliya ila matiya Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang sama-sama saya hormati. Kemudian terakhir saya mengajak hadirin terutama anak kandungnya cucu-cucunya mari kita bersama-sama mendoakan dengan membacakan umul kitab atau suratul Fatihah lalu kita kirimkan kepada Muhammad Saleh bin Bau almarhum. Mudah-mudahan kareng Allah Subhanahu wa taala dan yakni pakasalama di lampanna di singarian kuburuna di pacinikian tamantama batur semoga dan di pagabila batur pipitna neraka amin ya rabbal alamin ila hadratin nabi mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan ila ruhi muhammad salih bin baung almarhum al-fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Akhirnya kepada Allah saya beristighfar, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Segala yang benar itu datangnya dari Allah dan segala kekurangan serta kesalahan itu datangnya dari dalam diri saya sendiri sebagai manusia biasa yang tidak luput daripada kehilapan dan kesalahan. Akhirnya Allahumma waffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.